update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2023. Galaskai yang berlibur bersama dengan keluarga besar Haji Faisal, yaitu lebih tepatnya bersama dengan Opa Haji Faisal, Oma Dewi Zuriati, dan para pengasuhnya, Tete Siska, karena Galaskai sebelumnya akan menyusul Fuji dan Mbak Ida yang telah berangkat terlebih dahulu untuk liburan akhir tahun dan tahun baru 2023. Nampaknya Galaskai bersama dengan Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati menginap di sebuah villa yang berbeda dari tempat Fuji dan Mbak Ida, sehingga setiap pagi Galaskai nampak hanya bermain bersama dengan Opa Oma, Tete Siska, dan sang manajer dari Opa Oma yang bernama Siva. Ketika Galaskai bertemu dengan Mbak Ida pun nampaknya Galaskai bermain lato-lato yang merupakan hiasan pohon Natal. Berikut video lengkapnya. Main apa itu? Cek-cek. Lato-lato. Lato-lato. Ih, bagus lato-latonya. Ambil dari mana tuh? Sini. Dari sini. Lato-lato. Wih, udah bisa mainnya ya? Udah bisa. Di mana? Ini dah. Oh gini. Terus. Masa satu? Terus. Harusnya kan dua. Ini dah. Tergolong. Apa kah? Gisanya mantap. Gue mantap, guys. Eh, sini eh? Renang sini. Apa kah? Mau. Sini renang. Lencet apa? Lencet apa? Lencet. Berani dong. Gak berani nih, Teh. Iya, Galah hebat ya. Lebay. Meja ba. Kamu enggak lihat kelemahan dia, sumpah. Berani. Lebay banget, Cia, Naoma. Oma siram dong, siram. Hai Oma. Hai. Di Gala nih dari kemarin pengen berenang. Baru sekarang bisa. Senang. Mana senang Oma Gala? Ayo Opa berenang dong. Iya, nih lihat Opa berenang ya. Nih. Apa? Lempar. Lempar. Lempar peluang dong. Ya Opa berenang. Ada lagi berenang gua, guys. Gila, sekarang gila. Tuh. Gila. Gila. Gila dipanggil sama Tete itu. Udah dingin ya, Tete. Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada keluarga besar Haji Faisal yang sedang berlibur dan menikmati akhir tahun dan tahun baru 2023 di Pulau Dewata, Bali. Galaskai pun nampak sangat happy, senang, aktif, lincah, dan sangat energik. Ia pun nampak semakin berisi, sehingga orang-orang yang melihatnya, terutama para penggemar Galaskai, semakin gemas ketika melihat tingkah laku Galaskai. Tak hanya itu, Galaskai juga menikmati pagi hari ini bersama dengan Opa Omanya dengan mandi di kolam renang yang merupakan berada di villa tersebut. Dan hal yang tak kalah mengharukan adalah ketika Oma Dewi Zuriati yang turut menemani Galaskai mandi di kolam renang tersebut bersama dengan Opa Haji Faisal. Dan momen yang sangat kocak adalah ketika Galaskai main lato-lato yang berasal dari hiasan pohon Natal yang ada di villa tersebut. Sungguh sangat cerdas dan kreatif sekali, bukan Galaskai Andriansyah?